pagi guys, dan selamat berjumpa lagi di channel saya ini. Saya ada di Taman Wisata Mata Kucing, letaknya di Sikupang, Jalan Sikupang ya guys. Jadi saya akan melihat-lihat dulu. Oke guys. Di Taman Wisata Mata Kucing ini ada beberapa marga satwa yang dipelihara di sini guys, dan juga tempat hiburan, bisa berenang di sini, dan cocok juga untuk bagi para keluarga-keluarga yang bisa menikmati wisata hutan mata kucing guys. Oke teman-teman, saya akan lanjut lagi ke sebelah sana. Sini di sebelah sana guys, itu ada Raja Wali. Kita akan lihat dulu. Di sini ada Raja Wali guys. Oke, Raja Wali Aquilinae. Oke guys, itu satu bus terbang, ya. Oke teman-teman, dan di sebelah kirinya ada beruk. Ini adalah beruk ekor pendek. Nah ini adalah beruk ekor pendek. Hai, kamu sudah lapar kah? Apa kamu sedang lapar? Apa kamu sedang berdoa? Tanganmu kau lipat. Ini beruk ya. Ini nampaknya ngantuk dia. Oke guys, ini beruk ada keluarganya. Ini jantan, ini beruk jantan. Itu beruk betina yang paling ujung. Ya guys, ini teman-teman, lagi ngapain kalian? Hah? Di Taman Wisata Mata Kucing ini lumayan asri juga ya guys. Cocoklah berteduh menikmati hutan. Ini di sini ada kolam ikan. Ya teman-teman, ini adalah kolam ikan. Di dalam kolam ini, kenapa nih? Coba lihat. Tahu kenapa nih? Ya teman-teman, habis sudi kotor. Nah, era itu banyak teman. Inilah saya guys, saya akan lanjut lagi melihat hewan-hewan yang ada di sekitar sini guys. Oke, inilah mata kucing. Mata kucing. Coba saya akan naik ke atas sana guys. Oke, saya juga beritahukan kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini dan di like bila Anda suka dengan video ini, dan juga di komen dan di share juga ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang. Oke teman-teman, di sini ada buaya guys. Buaya. Ini. Wow. Buaya. Ini ada buaya. Buaya krokodil. Di sana ada beruang. Oke. Ada beruang. Beruang mana ini ya?
Ini ada beruang guys. Rupanya ya teman-teman, saya lanjut lagi guys, melihat sekitar mata kucing ini. Hutan wisata mata kucing ini sudah berdiri sejak kalau tafsiran saya sekitar 20 tahun yang lalu lah. Hai, 20 tahun kurang lebih ya. Diamu. Keliling. Hai dong. Alam blok jo. Blok. Hoi. Sana banyak ikan sana, di bawah sana. Enak di situ sejuk. Oke teman-teman. Di sini juga ada tempat untuk kolam renang ya. Kolam renang. Nanti akan saya tunjukkan kolam renangnya. Kenapa enggak kalian naikkan dia ya? Kenapa aku pukul dia? Kalian pukul? Enggak. Jadi? Oh, dia yang nangis. Dia yang pukul, dia yang nangis. Oh. Enggak boleh gitu. Oke teman-teman, saya sekarang lagi masuk ke hutan ya. Apakah di sana ada tempat hiburan? Ternyata tidak ada guys. Di sana sudah jalan buntu. Oke teman-teman, saya akan ke bawah. Di sana sudah jalan buntu teman-teman. Wisata mata kucing ini ada kolam renang guys, ada kolam renang ya. Ini kolam renang wisata mata kucing ya, yang bisa menikmati para pengunjung yang ada di sini teman-teman. Ini kolam renangnya guys, pasti airnya sejuk ini guys teman-teman. Oke teman-teman, ini mau Buidan. Oh, dia lari. Kosong. Siapa ni mandi? Ini bohong. Ada apa ni? Bujuri. Ada ular. Ular piton. Ini ular piton. Wush. Lagi terbang dia. Itu, ini cari makanan dia ni. Tinggi sekali men. Ular pitonnya berdiri. Pitonnya. Oke teman-teman, saya sudah
keliling-keliling di wisata hutan mata kucing ini. Bagi kalian teman-teman yang mau jalan-jalan di sekitar wisata mata kucing ini, boleh datang ke sini menikmati liburan kalian, menikmati liburan Sabtu apa weekend, boleh datang ke sini karena di sini udaranya sejuk, banyak pohon-pohon, namanya hutan ya, harus ada pohonnya. Oke teman-teman, saksikan terus ya teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya channel ini bisa berkembang teman-teman. Oke, saya kembali lagi melihat binatang apa ada lagi di sini teman-teman. Oh, musang guys, namanya musang. Oke teman-temanku yang baik hati dan bermurah hati, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Ya teman-teman, saksikan lagi video saya berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya. Oke teman-teman, see you.